Nah, apa yang paling menggelikan dari kalimat tauhid rububiyah Rububiah bagi mereka, definisi dasarnya sama, yaitu tauhid keesaan pencipta alam. Itu benar, tapi mereka mengatakan ini adalah tauhidul musyrikin wal mukminin, tauhid orang musyrik dan mukmin sama. Bahwa mereka meyakini bahwa pencipta alam ini adalah Allah, tapi mereka tidak menyembah Allah. gitu dan Ini yang agak lucu, tauhid kok ada tauhidul musyrikin. Kapan kata salaf ini menjadi uh, sebuah manhaj uh, ketika di abad ke-8 Hijriah, uh, Syekh Ibn Taimiyah rahmatullah Alaih mencoba untuk uh, berusaha kembali kepada teks ulama-ulama terdahulu sehingga pemahaman mereka lebih pure terasa ketika memahami kitab dan sunnah. Gerakan kembali itu, ini gerakan yang disebut gerakan pembaharuan. Bisa juga disebut dengan gerakan tekstualisme, ya, tekstual. Jadi mengembalikan teks sesuai dengan makna teks, biarkan teks itu berbicara sendiri, begitu maksudnya Ibn Taimiyah. <tuh> Maka ketika Ibn Taimiyah nulis Kitab Darut Ta'arud menolak kontradiksi antara akal dan nakal, nakal itu Al Quran dan teks Sunnah. Bagi Ibn Taimiyah tidak ada pertentangan dengan antara Quran dengan akal. Maksudnya berbeda dengan yang dimaksud Imam Fakhruddin al razi Jadi teksnya kalimatnya sama, tapi maksud mereka berbeda. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Fakhrul al razi maka mereka berbeda walaupun berbeda zaman ya. Dua imam ini satu Salafiyah, satu Ahlus Sunnah syairah. ketika berbicara Ibnu Taimiyah bermaksud adalah Pemahaman kita harus tunduk kepada nakal, kepada teks Quran dan Sunnah teks secara zahir yang dimaksud oleh Muqimiyah inilah yang disebut uh, kesesuaian antara Al-Qur'an dan uh, teks dengan pikiran ya dengan akal manusia. Sedangkan oleh Imam Fahruddin Arazi Ar bukan begitu. Teks itu betul ada makna, tapi siapa yang memaknainya itu akal. Maka akal itu menjadi uh, alat media untuk memahami teks. Uh, maka si akal ini yang harus di, 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 dibuat kaedah-kaedahnya supaya tidak keluar dari mana teks. Baik, saya tidak mau berbicara banyak tentang teks nanti eh, bisa nyerempetnya ke ilmu takwil ilmu tafsir ataupun eh, harmonetik ya kita nggak mau ke arah sana. Kembali ke kelompok eh, salafiyah ya. Jadi kelompok salafiyah ini ingin memurnikan gitu, eh, imanul timiah ini ingin memurnikan. Maka dalam satu kitab saja, misalnya. misalnya Aqidah Wasutia, Isfahania kitab-kitab yang tidak terlalu tebal itu beliau menyebut kata salaf itu puluhan bahkan ratusan apalagi dalam Daru Ta'arud apalagi dalam kitab yang sudah matbu sekarang banyak fatwa ungkapan salaf berulang, berulang 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 sehingga menjadi sebuah idiom bahwa salaf itu yang dipahami intinya. Ini yang kemudian ditangkap oleh beberapa murid murid Ibn Taimiyah, rahmatullahi alaihi majmain. Maka belakangan muncullah gerakan yang yang boleh disebut purifikasi kelompoknya disebut kelompok Puritan. Ya. Perbedaannya apa? Di zaman Ibn Taimiyah, beliau mengajarkan bahwa Tauhid itu jadi tiga. Jadi ini teman-teman ini pencirian kelompok Puritan mau dicari di mana aja sama ya. Tapi eh, belakangan ada ada perbedaan puritan dalam bab politik itu sedikit berbeda, tapi dalam bab teologi, keagamaan, cara memahami tentang Allah, tentang teks-teks sifat Allah, ah, ini eh, ada tiga tauhid yang di, di dianut oleh kelompok puritan. Pertama tauhid uluhiyah. Ya dalam tradisi eh, Asy'ariyah Maturidiyah sufia itu juga ada istilah eh, uluhiyah tapi berbeda definisi ya. Uluhiyah itu dalam artian bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan ini kelompok yang benar-benar menyembah Allah itu cuma salaf. Hanya salafi bagi mereka. Berarti mereka tidak menganggap sufi menyembah Allah eh, tidak menganggap ahlul kalam Asy'ariyah Maturidiyah sudah menyembah Allah ya. eh, dan Tauhid uluhiyah hanya tauhid al-mu'minin khasah, yaitu mereka saja. Adapun tauhid kedua, kedua tauhid rububiyah. Nah, apa yang paling menggelikan dari kalimat tauhid rububiyah? Rububiyah bagi mereka definisi dasarnya sama, yaitu tauhid keesaan pencipta alam. Itu benar. Tapi mereka mengatakan ini adalah tauhidul musyrikin wal mu'minin. Tauhid orang musyrik dan mu'min sama. Bahwa mereka meyakini bahwa pencipta alam ini adalah Allah, tapi mereka tidak menyembah Allah gitu. Ini yang agak lucu. Tauhid kok ada tauhidul musyrikin. Jadi orang musyrik itu bertauhid. Ini dua lafaz yang yang berbeda tapi disatukan ya. Tauhid sama musyrik. Nah, ini ini kita dapat lihat dalam banyak karya Ibnu Taimiyah. semoga Allah memaafkannya ya karena mengatakan itu. Jadi apa kata dia? Tauhid rububiyah ini tauhid mayoritas umat manusia termasuk uh, orang yang berbeda dengan uh, Ibn Taimiyah. Ya. Dan yang ketiga, ini yang paling banyak perbedaannya, perdebatannya sampai hari ini, kalau teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah, mesti disiklah lihat di uh, YouTube, ya. sekarang kan jamaahnya sekarang ada Torikoh al ya, ada Torikoh az ya. banyak cara untuk untuk uh, mengaji sekarang. Kita lihat di, di, di media sosial, perdebatannya tentang tauhid yang ketiga al asma'u sifat nama dan sifat sebenarnya baik asy'ari maturidi ataupun salafi bahkan mu'tazilah bahkan syiah rafidah mereka ini sama-sama ingin mensucikan Allah namun mereka berbeda dalam manhaj inilah yang kemudian signifikan sekali merembet ke banyak masalah ya. seperti yang kita sebutkan di depan tadi bahwa kelompok piurutan ini kelompok yang cenderung kepada tekstual. Jadi tekstual ala kadarnya aja gak usah dia apain Makanya Ibnu taimiyah itu dengan santai berbicara. Apa kata dia? Allah tidak ada Al-Quran tidak menolak kata jisim benda dan juga tidak menerima. Maka bagi dia ketika ada lafaz istawa Allah bersemayam ini tidak belum tentu jisim, belum tentu juga bukan jisim. gitu dia menggantung ya karena bagi Ibn Taimiyah jisim ini lafaz bidah ah dalam dalam uh, tauhid padahal dia sudah membawa uh, sesuatu yang baru juga kalau versi kelompok yang berbeda dengan dia pasti disebut bidah ah juga uh, asma wa sifat ini di sinilah Ibnu menerapkan uh, tekstualisme yang yang kemudian uh, menjadi masalah banyak sampai hari ini mm